Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys, untuk dapat update video terbaru. Kemanakah Mr. Kudil? Hah? Biasanya nih ya, Mr. Kudil itu selalu dekat terus sama Pak RT. Ini kok tumben, nggak ada. Mungkin, jangan-jangan Kudil itu yang nyamar jadi superhero palsu. Saya udah agak dah, pasti Kudil kan yang disuruh jadi superhero. Hah, sekarang juga kita bagi tahu semua warga. Jom bangun. Jom! Oh Ibu Jihan, kita ini kan tetangga. Tunggu lagi. Tapi yuk cakep yuk. Ayo cakep. Tapi Pak Tete. Lu lihat sendiri kan, bagaimana laki lu, hah? Masih mau bertahan sama dia? Saida, berapa kali sih emak kudu ngomong ame lu? Udah, itu si Dede tinggalin aja. Masalah utangnya Dede ke Romi, ntar emak bilang ke Romi biar diikhlasin aja. Emak, kok emak ngomongnya gitu sih, emak? Jangan-jangan emak yang udah ngerencanain ya? Ya, benar ya? Bukan, bukan. Astagfirullahaladzim, emak. Aida kecewa banget sama emak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Juna. Bu, ibu kenapa? Enggak, ibu gak nangis. Juna di rumah dulu ya sama nenek. Ibu mau keluar sebentar. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ibu lagi ada masalah ya sama Bapak? Oh, kagak ada masalah apa-apa. Juna di rumah aja ya sama nenek ya. Nenek. Semoga masalah Bapak sama Ibu cepat selesai. Say! Saidah, tadi kau nelfon ngajak ketemuan. Ini Romi mau ke rumah. Barengan aja yuk. Enggak, sini aja. Di rumah ada emak. Oh, pengen ngobrol berdua aja. Kamu sama aku. Romantis. Ya udah, sambil cari makan yuk. Tahu gejrot kan? Gampang aku cariin ya. Enggak. Sini aja. Pasti Bang Romi sengaja kan ngomong sama Bang Dede soal duit pinjaman itu? Iya kan? Oh, itu. Iya. Ih, ngomongnya so polos banget sih. Romi jujur, Shay. Romi emang gini orangnya, gak bisa bohong. Apalagi sama kamu. Aku contohin ya. Saidah, gak bisa. Aku suka sama kamu, tau kan gak bisa bohong. Bang Romi, udah ngerencanain semuanya kan? Terus maksudnya apa, Bang? Apa? Kenapa sih? Saidah, Romi tuh tulus banget sayang sama kamu. Emak juga udah setuju. Tunggu apa lagi sih? Kalau emang masih ada sedikit gangguan, singkirin aja. Toh, enteng ini orangnya. Mau nampar, mau nyakar. Ini muka aku. Romi rela menjadi pelampiasan amarah kamu, Shay. Lampiaskan, Saidah. Lampiaskan amarahmu. Kalau marah makin gemesin. Bang Kudil ini superhero. Bang Kudil, udah jangan tutup-tutupin. Udah ketahuan. Dodit. Kamu tuh percaya banget sih sama Bang Kudil? Dibohongin kamu, hah? Dodit lihat pakai mata Dodit sendiri. Kalau Bang Kudil ini jadi superhero, terus nyelamatin kampung. Bang Kudil, ayo kita pergi cari tempat yang lain. Tapi gak percayaan, gak asik orangnya. Ayo.
Dodit, Dodit. Terobsesi banget dia jadi superhero. Yuk, silahkan diminum. Nih, jus jambu Minangkabau. Ini jus jeruk Pontianak. Monggo-monggo lho. Dan semua makanan ini semua makanan yang sangat-sangat mahal. Ini makanan import loh. Nah, kalau ini dari New Zealand, Belanda. Ini dari Afrika. Aduh. Kalau itu dari Cipondoh, Tangerang. Ah, udah enggak usah dijelasin gitu, Pi. Enggak enak. Ayo mari-mari silakan. Biar lebih agresif, Mam. Aduh. Ujian. Sorry, Jenny ya. Hah. Ini dah masuk dalam pasal rasuah. Saya tak mempan, Wede, saya nak pergi je lah. Jom kita bagi tahu semua warga yang Bu RT ni telah menipu-nipu semua orang. Jom kita bagi, kita bongkar semua penipuan dia. Bujian, ayo duduk dulu ya. Mas Boim duduk dulu. Duduk. Nggak ada yang nyogok. Ini tuh istilah di hotel tuh welcoming drink. Ini sambutan dari ketua RT untuk warga yang dicintai. Sekedar dedikasi. Tak pernah-pernah pun. Ya Allah. Ayah nyesel banget udah ngebentak Aide. Ayah sayang sama keluarga ayah. Tolong selamatin ya Allah. Ayah gak bisa pisah sama Aide sama Yuda. Kecewa banget sama emak. Benci banget sama Bang Rope. Coba aja gak pinjem duitnya Bang Rope ya. Pasti semuanya kan kagak bakalan kayak gini. Tapi kan Bang Dede sakit kayak gitu gara-gara nolongin emak. Waktu Bang Dede dulu PDKT. Aide, Abang seneng banget dah bisa ngajak jalan Aide. Aide juga seneng, Bang. Oh iya, Aide. Kalau dikasih kesempatan, Abang mau ngobrol dong sama emak. Masalah hubungan kita. Jangan, Bang. Emaknya Aide itu galak banget. Gitu ya. Bang Dede mau ngajak Aide jalan kemana sih? Nonton ya? Hah? Nonton? Layar tancep di mana temalem? Masa sih Bang layar tancep? Bioskop lah. Bioskop? Kalau buat bioskop, Abang kagak punya duit. Oh, iya gak apa-apa. Abang jujur banget sih. Tapi Aida suka. Soalnya beda sama mantan-mantannya Aida. Mereka semua tuh ya, tukang bohong, tukang tipu, tukang janji palsu. Makanya kalau Abang jujur gini Aida seneng. Kalau mantan-mantannya Abang. Bang! Iya, Bang Dede! Ih, kok hilang sih? Duh, orang lagi pacaran. Makanya ada yang minta tolong lagi dah. Aman dah. Lah, timbang angkat kasur makai minta tolong superhero ibu-ibu. Sama aja, kirain beda emak. Ngapain sih? Iya Bang, yang ngapain? Tadi Abang hilang, sekarang Abang ada. Gimana sih? Gak mau diginiin. Iya Bang, dari tadi di sini gak kemana-mana. Bang, Abang pasti ngerjain aja dah. Cici, ngamuk, lucu banget sih, lucu banget sih. Gak mau diginiin lagi. Tolong. Aide. Aduh, Abang kebelet banget ini. Kemana lagi sih? Toilet kalau kemana lagi. Yeh. Udah. Iya. Ini nolong orang. Gimana sih? Bang, katanya mau ke toilet. Gak mau banget ya, Bang. Ada-ada aja, tetangganya pakai iri segala tuh ibu-ibu. Minta diangkatin juga kasurnya. Hah.
Ada Aida di sini juga. Jadi nonton enggak? Abang superhero? Hah? Aida waktu itu, oh iya, jadi keinget waktu itu pertama kali Aida ayah aja ke atas monas. Jadi kita udah nyampe, buka matanya dua-duanya. Nah, Bang, tinggi banget. Ih, tinggi lah. Kalau bukan pacarnya superhero, kan Aida kagak bisa kesini ya, Bang. Superhero nggak bisa kesini, kata siapa? Kamu lah, Bang. Aida. Bang Dede. Tadi Romi ketemu Saida, Mak. Tapi Saidanya marah. Karena Romi udah cerita ke Dede mengenai utang dia. Udah, kagak usah dipikirin. Kan emang Dede punya utang ame elu, ya kan? Bukan Dede yang Romi pikirin, Mak. Tapi Saida. Lihat Saida marah seperti itu, hati Romi tergores. Saida sedih aja Romi gak bisa tidur seminggu. Apalagi marah, Mak. Ada kali gak tidur sebulan. Ya Allah, udah Nak Romi, lu sabar. Mak yakin, kagak lama lagi Saida pasti hatinya bakal luluh. Yang penting, lu kudu sabar, ya. Yeah. Pasti, Mak. Romi pasti akan selalu sabar untuk Saida. Nek. Eh, anak papi. Maaf. Juna cari beli ya? Kagak usah Juna. Ibunya Juna bentar lagi juga bakalan pulang. Udah diem-diem aja di rumah sama nenek, ye. Tunggu apa lagi sih tuh rame-rame berisik amat. Di kampung kagak ada tenang-tenangnya deh. Yuk kita lah ke depan yuk. Penasaran? Rame di sini aja, Mak. Siapa sih itu marah-marah? Mak, kamu temenin yuk. Iya, yuk. Aku apa nyari lu? Jangan nyari dong. Kabur, Tar. Ini ada apa sih ribut-ribut? Ada apa sih, Bang? Lu sekalian ikut gua. Ayo. Gawat. Mereka kan orang-orang yang nyekap Bapak. Aku gak bisa diem aja. Buang! Nak Romi. Hah? Emak dibentak. Pakai dibentak ya. Ini ada apa ini? Hah? Mak, sabar ya, Mak. Biar Romi yang ngurus ya. Iya, tolongin ya. Ini ada apa? Bang, sakit bang. Bentar. Mak, mendingan kita ikut mereka aja yuk, Mak. Oh gitu ya? Iya, ntar kalau mau komplain bisa di sana. Ada kotak suaranya kok. Lagian kayak seru tuh rame-rame. Iya deh, kalau gitu ngikut aja deh. Iya. Bang, aman. Juna, kita ikut aja yuk. Buruan! Rame duluan ya. Sik. Aduh, kalau gini aku gak bisa berubah dan nolongin orang-orang. Maju. Iya, misi bang. Jangan. Oke, kalian sudah ngumpul semua di sini warga ya. Berarti saatnya kalian merasakan semprotan air jengkol.